Tigor Sihombing. Wow. Tiger wow. banget. Wow. Ini gokil. Tigor Sihombing. Tigor Sihombing. Dia nih salah satu peserta yang dari awal audisi penampilannya paling nyentrik. Makanya. Kayak unik banget ya dari segi style. Kayak kayak ini ya, kayak gitarisnya Axl Rose banget ya. Gunn N' Roses. Iya benar. Ini si Slash, Sonet. Old rock banget. Wah, old rock banget ya. Langsung chorus dong. Ah. Tinggalkan semua usai di sini. Tinggi banget. Pakai belt tinggi tapi enggak. Kan pakai itu pakai belt. Santai banget deh. Belt tinggi gitu ya. Good. Terluka dan merangis tapi ku terima. Kita dengar. Satu yang harus diam. Tahu. Sikat. Oh. Naik satu dong, naik satu. Ini benar-benar. Ini udah sih, udah sih. Oh, faktor X sih. Banget ini. Emang impact-nya tuh lagu yang dia bawakan selalu itu rock-nya powerful banget. Pokoknya dia selalu bawain dengan high note-nya yang kalau kita cowok aja tuh di apa? Kayak di luar batas suara cowok gitu. Emang gokil sih. Wah, ini sih. Gila. Jujur. TAV. Violeta, Abigail, dan Tania, makanya namanya TAV. Oh. Ini sih. Tapi yang akan jadi PR-nya mereka adalah gimana caranya mereka enggak saling ego. Benar, karena di kategori grup itu, apalagi kalau kita tim ya. Kita tuh harus menyatukan ego masing-masing. Jangan sampai kepala satu lebih menonjol. Bener. Jadi jalannya tuh bareng-bareng. Nge-rap. Wah, nge-rap. KNK. Gila sih pembawaannya tuh. Tapi menurut KNK gimana stage act-nya? Nah ini nih, yang aku tunggu tuh. Dimana mereka bisa menyebar, ngambil crowd di setiap sudut. Ini misalnya di sayap kiri kan ada V ya itu ya. Nah itu bisa ngambil crowd yang sebelah sini, harusnya dia bisa. Wih. Harmoni di terakhirnya gimana? Bagi King of Harmony gimana? Harmoni di akhir. Harmoni cukup banget. Bagus. Coba. Mereka tuh pecahnya tuh rapi banget dan kalau menurut aku mereka pintar cara nempatin masing-masing notenya itu. Oke, Kania Litu Hayu. Let's go. Good luck. Wah, gimana? Di mana itu? Oh, di pojok. Oh, sambil main piano. Gila sih. Suaranya bisa bagus banget suaranya. Emang karakternya gini ya? Kira-kira ini jelasin. Karakternya gini ya? Udah. Gini ya? Dia tuh ada serak-seraknya tapi dia berhasil. Semua note-nya tuh bisa keren. Keren. Next, Putri Alicia. Princess Alicia. Bener banget, teman-teman. Wih, ini tuh combine antara Lyodra gak sih? Sama Maidea. Iya, bener. Energik banget ini. Enak sih, dia kayak dari... Ini lagunya Isyana Saraswati. Gesturnya tuh kayak... Yeah. Dari gesturnya, dari dia stage act-nya, dengan gimmick stand mic juga enak banget. Gila sih dia hafal blockingan banget ya. Ini sih PR-nya sih, di mana? Wah gila sih ini, energik banget, entertain banget. Wih, tapi susah nggak sih KNK? Ya, kayak ngerap ya, kayak ngerap ya. Woi, ampun sweet banget. Energik banget. Keren. Main games lagi. Wey. Keren. Sesaat dirimu hadir dalam hidup.
jalanku. Hari-hari kau denganku. Yeah. Kini kau aku percaya. Apa lagu ini? Untuk melengkapi hidupku. Dan kau mampu yakinkan semua yang ku cari, yang ku mau. Semua. Kau temani diriku dan kau ku temani selamanya. Oh sayangku, karena kau adalah diriku dan ku adalah dirimu. Kita satu, satu. Kau adalah doa yang terkabul dari okay. Tuhanku. Yo, kita selalu satu. Biar mimpi kita akan selalu menyatu untuk ke depan sampai ke jenjang pernikahan. Semoga kita selalu bersama kepelaminan. Semoga kita diberikan keturunan yang imut manja seperti yang diinginkan. Lalu kita namakan dengan serasi karena kita punya anak ganteng, cewek dan seksi. Kali ini Wey, Oma, JJ, apakah akan heboh seperti biasanya? Lampu merah. Terus konsep itu kayak country-country gitu ya. Ya, aku seneng sih dia masih semangat untuk ikut koreografi. Itu kan challenge banget buat bener, kita. Bener. Berada di lampu merah. Ini Oma tuh bisa ngikutin semua genre ya. Suaranya masuk di semua tempat. Wow. Apa kabar nih? Asik. Penempatannya, improvnya. Improvnya enak banget. Wow. Gokil. Wow. Gokil. Gokil. Bisa gini ya konsepnya? Keren, keren. Masih lanjut. Masih lanjut. Keren, keren. Wow. Rock and roll banget. Ini gaya gak pernah tua. Empat standing ovation. Keren, keren. Pelanggaran Oma ini keren banget. Keren. 5 standing ovation ditambah 5 6 11 standing ovation. Keren. Oma terkeren. Keren, keren Oma. Keren. Oma. Emang nih calon. Ini emang pelanggaran lampu merah ini. Soalnya keren banget. Pelanggaran lampu merah. Asmaralaya. Asmaralaya namanya bagus Asmaralaya banget. Asmaralaya Librasi. Oh dua orang ini. Ah. Oh iya dua orang. Cowok cewek. Oh grup. Ini beda nah, banget karakter vokalnya pak. Rata-rata cowok-cowok di season kali ini suaranya tuh low. Suaranya low. Kalau gak low tinggi banget. Hmm. Ini pasti pas ceknya low, low. Oke. Okay. Ini sih kerasa sakral banget ya lagunya. Iya. Merinding gue. Ih. Ih. Mahal. Tapi ini jadi sakral, jadi sakral. Dilihat dari LED-nya tuh ya. Yeah, iya, konsep panggungnya ya. Konsep panggungnya. Asap panggungnya. Mereka mengeksekusi lagu ini. Ada fog-fognya gitu, bikin dramatis. Iya, benar. Saya Enga, saya Gani, dan saya Gary. Kami Gary Gani Enga. Yuk pulang yuk, pamit. Bye bye. Enggak dong.